Assalamualaikum, subscribe Dapur RS, air tangan rahsia kasih sayang. Okey, kali ini kita nak masak asam pedas krisi Usu vs Lily dengan VS-nya Dapur RS, perempuan tanpa dosa yang suka sangat masakkan ambat jauh. Okey, bahan-bahannya mesti ada ikan krisi, daun kesum, bunga kantan, bawang merah, bawang holland, bawang putih, lengkuas serai, kunyit hidup, asam dan juga bunga kesum dan sebagaimana yang ada dekat dan yang senarai lah. Okey, dan mula-mula kita nak sediakan bahan-bahannya. Okey, saya memilih untuk tumbuk lah. Ada yang suka blend, okey boleh blend je. Saya ni suka makan apa dia punya bawang dan juga bunga kantan. Orang kata doktor darah ni sedap jugalah makan gitu. Kan? Okey, seterusnya kita akan jangan membazir batangnya untuk dapatkan serasa bunga kantan. Tumbuk batangnya dan juga seterusnya kita tumbuk serai dan juga lengkuas. Okey, semua bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang wangi yang boleh membangkit rasa dan juga bau. Okey, seterusnya dah siap ni, kita akan potong. Okey, mula-mula kita potonglah bunga kantan. Okey, kalau yang suka nak kata hihi hancur pun boleh lah. Dan seterusnya bawang holland dan bawang merah. Okey, dah siap semua. Okey, apa lagi, kita mula nak memasak. Panaskan sedikit minyak. Dan bahan pertama yang perlu kita tumis adalah cili kering. Okey, nampak tak cili kering ni orang kata macam khiting-khiting gitu, khipuk-khipuk gitu. Cili ni memang pedas lah. Kalau hot jenis biasa tak ada khiting tu dia kurang pedas. Jadi asam pedas kita ni pedasnya adalah pada cili kering inilah. Dan seterusnya masukkan bahan tumbuk tadi iaitu bawang putih, bawang merah dan juga kunyit. Okey, Allah sedapnya bau ni dah memang dah menusuk dah asam pedas kita ni. Dan seterusnya masukkan bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi, recik tadi, kita katok tadi. Okey, bawang holland dan bawang merah. Okey, kacang rata bagi yang kata baunya biar bangkit semerbak. Yang bau-bau wangi macam ni lah kot yang mungkin yang Abang Jal suka sangat makan kan. Lily dengan Usu suka sangatlah masak asam pedas kegemaran Abang Jal kan. Saya pun masak juga untuk suami saya. Okey, dan seterusnya masukkan paste cili. Cili kering, cili giling lah. Okey, dah nampak warnanya dah kekuning, dah layu semua dah. Dah naik, dah membangkit rasa dan baunya yang memang wow. Okey, masukkan air. Untuk kata nak kuah lebih ke apa ke, boleh terserah kepada tuan-puan lah untuk masak. Okey, saya ni sedang-sedang lah untuk dua ekor ikan krisi. Okey, masukkan bunga kantan, asam keping. Okey, kacau rata bagi mendidih. Sedapnya ni. Okey, dah mendidih, kita masukkan daun kesum. Semua bahan-bahan kita ni adalah bahan yang memang membangkit bau rasa. Orang kata daun herba kan. Okey, dan seterusnya kita masukkan ikan krisi. Okey, masak, kasih mendidih. Okey, siram-siramkan, jangan kasar-kasar, nanti ikan kita ni rosak dia punya rupa. Okey, dan seterusnya masukkan bahan perasa iaitu garam, ajinomoto dan juga gula. Okey, yang ni adalah tugas tuan-puan dah.
kena ambil rasa. Dah cukup ke asam masamnya? Dah cukup ke garamnya untuk masinnya tu? Seimbangkan ikut kepada selera tuan-puan lah. Okey, dah mendidih lama. Sedapnya, tak sabar saya. Okey, dah siap. Selamat mencuba.